Waktu liburan, di rumah atau berpergian, kesempatan bermain bareng anak. Coba yuk beberapa permainan yang bisa dilakukan di mana saja. Sambung cerita. Orang tua dan anak menyepakati giliran bercerita. Orang tua mengawali permainan dengan mengucapkan satu kalimat pembuka cerita. Sesuai giliran yang sudah disepakati, anak pertama melanjutkan cerita orang tua dengan cerita karangannya sendiri. Kemudian, anak pada giliran berikutnya melanjutkan cerita anak pertama dengan cerita karangannya sendiri juga. Begitu seterusnya hingga orang tua menutup cerita bersambung pada permainan ini. Mari main! Naya, kita mau main apa hari ini? Mau main sambung cerita. Sambung cerita. Mulainya dari siapa? Sini. Aku, dari Bu Ella dulu ya? Dari boleh sini, ya? Terus ke sini. Ke sini, terus ke sini. Oke. Okay. Suatu hari ada seekor kelinci. Kelincinya bermain di luar. Tiba-tiba ia merasa takut karena ada ular. Ular? Okay. Ularnya berwarna hijau dan besar sekali. Lalu kelincinya melompat-lompat mau ke dalam. Saat kelincinya di dalam rumah, juga ada banyak ular besar. Ularnya jiji. Ularnya apa? Jiji. Jiji ularnya. Oke. Tiba-tiba ularnya berkata, "Hai kelinci, nama aku Paste." Paste? Terus? Kelincinya masih merasa takut dan enggak kata apa-apa. Diam aja kelincinya. Oke. Gimana Panji? Lalu kelinci hendak melarikan diri. Melarikan diri? Mana melarikan dirinya? Dia lari sangat jauh sekali. Jauh. Sampai mana Kamila? Sampai di hutan. Di hutan. Di hutan itu kelinci tiba-tiba kelelahan karena dia larinya sudah jauh sekali. Terus dia mau tiduran dulu. Aduh, aku lelah sekali. Waktu dia baru tiduran, dia mendengar suara-suara. Suara apa, Naya? Suara ada tupai-tupai, Mal. Ada tupai-tupai yang berteriak. Berteriak? Teriaknya gimana? Gitu ya? Bisa gak, Sren? Gimana terus tupai yang berteriak? Lalu tupai berkata, "Jangan takut, kelinci. Aku akan menemanimu." Terus kelincinya bilang apa? "Terima kasih, tupai. Aku mau menemanimu." "Terima kasih, tupai." Katanya gitu. Tupainya bilang apa? "Aku namanya Salita." "Aku namanya Salita." Jadi Salita dan kelincinya berteman. Ya kelincinya belum punya nama, tapi dari tadi apa aja namanya? Kamu aja namanya siapa namanya? Waza, Kola. Oke, Waza aja gimana? Oke, okay. Nama panggilannya Waza. Nama panjangnya apa boleh diulang? Waza, Paku, Kola, Waza. Oke, okay. Waza dan Salita terus main sama-sama ada di hutan ya. Oke, habis ini kita bisa gambar wajah kayak apa, Salita kayak apa, oke? Okay? Oke. Okay.